Artis Nikita Mirzani, tersangka kasus pencemaran nama baik dan UITE, batal ditahan dan dikenai wajib lapor di Mapolresta Serang Kota, Banten. Namun ternyata Nikita telah pergi ke luar negeri. Informasi soal Nikita Mirzani terbang ke luar negeri ini sempat beredar di kalangan wartawan. Dimintai konfirmasi mengenai isu ini, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta, Habibur Rahman, membenarkan. Habibur Rahman menyatakan petugas di tempat pemeriksaan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta telah melaksanakan prosedur sesuai SOP yang ditetapkan. Hingga hari ini, tidak ada permintaan cekal dari kepolisian berkaitan dengan status tersangka Nikita Mirzani, sehingga yang bersangkutan bisa terbang ke luar negeri. Di database kami juga belum terdapat permintaan untuk dilakukan cekal oleh instansi terkait, sambungnya menegaskan.